kepada semua. Sekarang musim cuti. Bagi tuan-tuan meninggalkan persetujuan keluarga, datang berkumpul di sini. Terima kasih kepada semua. Israel, negara itu diwujudkan melalui ketenasan. Selepas perjanjian Belfor, British dan Eropah membawa pengganas-pengganas ke Israel. Pengganas itu kumpulan Haganah. Mereka membakar, menghalau orang Palestin sehingga mereka dapat tanah yang luas. Pada tahun 47, negara Israel diwujudkan, kemudian dijirap oleh Eropah dan bangsa-bangsa bersatu. Artinya, negara Israel dilahirkan melalui keganasan. Dulu, ia dilindungi oleh British. Sekarang, dilindungi oleh Amerika. Amerika, kamu jangan kuasa besar berputar di atas muka bumi ini. Dulu Rom paling berkuasa. Fir'aun, Rom, Parti, Eropa, Islam, Amerika baru jadi kuasa besar tak sampai 100 tahun. Sekarang dengan Presiden Donald Trump, bermulanya the end of the superpower of America. Yeah. Hey, Trump, kamu akan diimpin oleh rakyat kamu. Kamu lelah. Kamu semua modato. Kamu anti black. Kamu anti muslim. Kamu anti selain daripada white. Ini presiden datang apa? Hey, kamu santai. Allahumma malik al-mulk. Kuasa ini ditunjuk oleh Allah. Boleh naik dan boleh turun. Amerika sekarang sedang menuju kepada pengakhiran kuasa besarnya. Jangan lama, jangan terkenyih. Kamu akan dikerjakan oleh rakyat kamu sendiri di atas ketiadaban kamu. Hey Donald Trump, berhentilah kerja-kerja biadab kamu itu. Jadilah seorang manusia. Hidup, 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 hidup Palestin, hidup Palestin, bebas, 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 bebas Palestin, bebas Palestin, bebas, 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 bebas belasah, bebas belasah, jahanam, 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 jahanam. Jahanam, 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 jahanam.